Gimana Marco? Masih Egi. Oh, lagi Marco. Hai Football Lovers, kembali lagi di channel Chan Jazil Sport. Pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar dunia olahraga. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama. Gimana Marco? Masih Egi. Oh, lagi Marco. Pertempuran taktik pelatih Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023. Menanti keser di Kan Shin Tae-yong. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 semakin dekat. Tim Merah Putih akan berhadapan dengan Timnas Irak, Senin, 15 Januari 2024. Pertandingan itu akan digelar di Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan. Stadion itu juga digunakan oleh Qatar untuk menggelar pertandingan Piala Dunia 2022. Pertandingan pertama di Piala Asia 2023 sangat penting, bukan hanya bagi Timnas Indonesia, tapi juga untuk Timnas Irak. Laga ini bisa menentukan kelolosan mereka ke fase selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan bisa meraih 1 poin dari pertandingan ini. 1 poin itu dipercaya bisa memudahkan laju tim Merah Putih untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan nanti akan menjadi panggung kecerdasan bagi kedua pelatih. Shin Tae-yong dari kubu Timnas Indonesia melawan Yesus Casas dari kubu Irak. Shin Tae-yong dikenal dengan pelatih berkarakter pragmatis. Pelatih asal Korea Selatan itu kerap menyesuaikan taktik sesuai dengan tim yang dihadapi. Menghadapi Irak, Timnas Indonesia jelas akan bermain dengan lebih bertahan. Kecerdikan Shin Tae-yong sangat dinantikan dalam situasi kali ini. Shin Tae-yong juga harus membuktikan kualitasnya. Sebab, belakangan gelombang keraguan terhadap dirinya mulai bermunculan dari kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pertemuan terakhir Timnas Irak melawan Timnas Indonesia berakhir manis bagi Singa Mesopotamia. Mereka menang 5-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, November 2023. Kemenangan itu bisa memberikan dampak positif bagi sang pelatih, Yesus Casas. Pelatih asal Spanyol itu tentu bisa lebih percaya diri menghadapi laga Senin, 15 Januari 2024. Namun, Yesus Casas juga bisa mendapatkan senjata makan tuan dari rasa percaya diri yang berlebihan. Sesuatu yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Selain itu, skuad Garuda diuntungkan, karena kabar buruk terpa Irak jelang lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Irak di Piala Asia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Timnas Indonesia. Laga pertama Timnas Irak adalah menghadapi Timnas Indonesia pada 15 Januari 2024. 4 hari berselang mereka melawan Jepang. Terakhir Irak menghadapi Vietnam pada 24 Januari. Melansir dari Winwin, kekuatan tim berjulukan Singa Mesopotamia itu di lini bertahan berkurang. Hal tersebut dikarenakan salah satu bek tengah mereka cedera. Pelatih Casas akan kehilangan jasa bek profesionalnya dari klub Abha, Arab Saudi, saat Natik, dalam pertandingan antara Irak dan Indonesia, karena menderita cedera otot, dan ketidakhadirannya dalam latihan grup tim selama 3 hari, kata sumber privat kepada Winwin. Meski mendapat kepastian dari tim medis Timnas Irak bahwa Natik akan kembali berlatih setelah 48 jam, 1 hari latihan terakhir sebelum pertandingan Irak-Indonesia, pelatih asal Spanyol tersebut mempertimbangkan untuk tidak mengambil risiko dengan menyertakan tim medis. Pemain untuk sepenuhnya mempersiapkannya menghadapi konfrontasi Singa Mesopotamia kedua melawan Jepang. Casas sedang mencari pemain yang 100% siap untuk pertandingan Irak-Indonesia, terutama karena pertandingan pertama biasanya penting dalam karir tim manapun, dan pada saat yang sama dia menatap jauh ke depan. Pertandingan mendatang di edisi 2023 oleh karena itu, susunan pemain mungkin akan mengalami perubahan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, ujarnya.
saat Natik sebelum pernah cedera yang membuatnya absen pada laga melawan Timnas Indonesia dan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain 33 tahun itu kembali membela Irak saat laga uji coba melawan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Ia bermain selama 90 menit, di mana Irak kalah 0-1 dari Korea Selatan.